Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, sejumlah pembahasan dibahas, salah satunya terkait pelayanan publik secara online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi Kejaksaan Agung ST Burhanuddin di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut juga akan dibahas yakni salah satunya terkait pelayanan publik secara online atau berbasis digital. Kapolri menyebut pembahasan pelayanan publik secara online dimaksudkan agar dapat terintegrasi secara baik sehingga pada saat masyarakat bisa melihat penanganan kasusnya pada aplikasi khusus. Masyarakat juga bisa mengikuti aplikasi tersebut untuk menghindari tidak harus datang karena jarak yang sangat jauh. Kemudian terkait penanganan kasus juga diharapkan kedepannya dapat lebih cepat sehingga tidak perlu lagi bolak-balik melengkapi berkas perkara yang akhirnya dapat memakan waktu lebih lama dalam penyelesaian kasus. Jadi menurut Kapolri, P19 itu cukup satu kali dan setelah itu bisa langsung segera dilengkapi dan berkas-berkas saya bisa langsung dikembalikan untuk kemudian di P21 segera disidangkan. Tidak hanya kepastian hukum, namun juga bagaimana melakukan penegakan hukum yang berkeadilan, ini betul-betul bisa kita laksanakan. Beberapa hal tadi kita diskusikan, salah satunya adalah bagaimana kita membuat suatu pelayanan publik secara online yang bisa terintegrasi. Nanti akan dibahas oleh satu tim sehingga pada saat masyarakat ingin melihat bagaimana proses penanganan kasusnya, maka ada satu desk atau satu aplikasi khusus yang masyarakat bisa mengikuti. Seandainya di kepolisian cukup dengan masuk ke aplikasi tersebut bisa mengikuti proses kasusnya tanpa kemudian harus datang karena mungkin jaraknya yang terlalu jauh dan sebagainya. Sementara itu Jaksa Agung ST Burhanuddin menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan sinergitas kerjasama antara kejaksaan dengan kepolisian. Koordinasi Polri dan tentunya modal kami, silaturahmi yang kami lakukan yang sebelumnya, ini adalah modal kami untuk bisa bekerja sama lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Dan ini sudah kami lakukan sejak beliau masih sebelum jadi Kapolri. Dan tentunya hari ini adalah tonggak sinergitas kami lebih ditingkatkan lagi. Itu makna kehadiran beliau hadir pada hari ini. Dari Jakarta, Juli Suwarte dan Ketut Sumadiase melaporkan.